Oke, ini prosesinya sudah selesai untuk pengecekan awal dengan buka peti tadi. Sekarang kita melihat ini adalah kondisi dan sudah siap-siap untuk memasukkan peti jenazah ke dalam ambulan. Visual yang Anda saksikan saat ini dari live Facebook Tante Brigadir Yosua Rohani Simanjuntak. Ambulans sudah bergerak didampingi oleh pihak keluarga. Anda bisa mendengar tangisan dari pihak keluarga, tentu ini tidak mudah. Bahkan tadi Ibu Brigadir Yosua Rosti Simanjuntak sempat histeris sebelum proses ekshumasi dimulai. Berat bagi keluarga, tidak mudah, maka doa bersama terus digelar oleh pihak keluarga sejak beberapa hari terakhir untuk saling menguatkan satu sama lain. Saat ini ambulans yang membawa peti jenazah Brigadir Yosua masih dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Sungai Bahar. Jaraknya cukup dekat, pemirsa, yakni sekitar 2,5 km dari makam almarhum Brigadir Yosua di TPU Sukamakmur di Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Ya, saat ini sudah tiba. Ya, pemirsa, ini adalah visual terkini dari Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Sungai Bahar di Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Ambulans dari RSUD Sungai Bahar yang membawa jenazah almarhum Brigadir Yosua sudah tiba di RSUD Sungai Bahar untuk selanjutnya akan menjalani proses otopsi ulang. Medcom.id, a part of Media Group Network.